Halo Nevizen, berjumpa lagi dengan Nevi Morning bersama saya Kapten Yusina dan saya Letnan Fatih. Ya Nevizen, kali ini kita akan membahas tentang berbagai prestasi yang telah ditorehkan oleh prajurit TNI Angkatan Laut. Ya, kali ini datangnya dari anggota Korps Wanita TNI Angkatan Laut, Sersan Dua Fanya, yang telah berhasil meraih berbagai kejuaraan di bidang fin swimming. Nah Nevizen, apa sih yang dimaksud dengan fin swimming itu sendiri? Lenan Fatih tahu nggak itu apa fin swimming? Coba kita tahu, di sana sudah ada rekan kita, Lenan Uli, yang berbincang langsung dengan Sersan Dua Fanya. Yuk kita lihat keseruannya. Nevizen, ada yang tahu nggak fin swimming? Saat ini saya sedang berada di kolam renang Mila Kencana, di mana kolam renang ini merupakan tempat berlatihnya para atlet fin swimming setiap harinya. Penasaran? Nah kali ini kita spesial, kita bisa berbincang langsung dengan para atlet fin swimming. Bagaimana mereka latihan setiap harinya sampai mereka bisa jadi juara? Ya Nevizen, ikutin saya. Satu lagi prajurit TNI Angkatan Laut menunjukkan prestasinya dalam dunia olahraga. Kali ini datang dari cabang olahraga renang fin swimming. Prajurit TNI Angkatan Laut dari Korps Wanita Angkatan Laut, Serdajas Wanita Angela Patricia Fanya, berhasil menunjukkan prestasinya dalam olahraga fin swimming. Keberhasilan ini terbukti setelah meraih juara dari berbagai ajang lomba, yaitu dalam PON Jabar 2016. Serdavanya meraih perunggu dalam kelas 50 meter Bivins dan 4x 100 meter Bivins. Dalam Kejurnas 2017 di Surabaya, Serdavanya berhasil merebut 4 emas sekaligus di kelas 50, 100, 200, 400 meter Bivins dan 2 perunggu kelas 50M apnea. Di Kejurnas 2018 di Bali juga merebut 4 emas di kelas 50, 100, 200, 400 meter Bivins, 1 perak di kelas 10 apnea dan 1 perunggu di kelas 50 surface. Sementara dalam Navy Open Water Sport Tournament 2019, Serdavanya meraih 1 emas kelas 3000 meter Bivins Putri dan 1 perak kelas OBAM Course Putri. Dalam kejuaraan Panglima TNI 2019, 1 emas kelas 6000 meter Bivins Putri juga direbut oleh Serdavanya dan 1 emas kelas 500 meter Bivins Putri serta 2 perak kelas OBAM Course Putri. OBAM 5 points Putri dalam Kejurnas di situ Bondo. Ya Nevizen, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu atlet dari fin swimming yang juga merupakan anggota dari Korps Wanita Angkatan Laut. Siapa dia? Yaitu Sersan Fanya. Gimana Sersan Fanya, apa kabar? Baik, Lenan Uli. Iya, habis latihan ya ini ya? Siap. Oh, tapi ngomong-ngomong, fin swimming itu apa sih? Kan banyak orang yang nggak tahu ya fin swimming itu apa. Jadi sebenarnya fin swimming itu mungkin kecabangan juga dari Persatuan Olahraga Renang di Indonesia. Dan akhirnya fin swimming itu memisahkan diri lewat organisasi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, atau bisa juga disebut dengan POSI Netizen. Jadi di selam ini kita ada banyak cabangnya. Ada fin swimming, ada orientasi bawah air, dan juga ada hoki. Hoki seperti main bola di bawah air. Oh, udah dari sejak kapan ini mulai latihan fin swimming? Mulai masuk olahraga fin swimming sejak kelas 1 SMP. Awalnya saya di Persatuan Renang Seluruh Indonesia, lalu ada salah satu dari anggota juga mengenalkan apa sih itu olahraga fin swimming, dan memang kebetulan belum masuk ke Indonesia, dan akhirnya beliau berkenan buat jadikan fin swimming olahraga yang juga masuk ke Indonesia. Gimana nih Fanya, adakah pesan untuk para pemuda Indonesia supaya bisa jadi Fanya yang berprestasi untuk bangsa Indonesia? Pesannya untuk selalu tetap semangat dalam meraih prestasi dan bisa mengharumkan nama Indonesia dan juga TNI Angkatan Laut. Ya Nevizen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Sersan Fanya yang merupakan atlet dari fin swimming. Semoga dapat menginspirasi Nevizen semuanya dan tetap berprestasi untuk bangsa. Kowal Jaya, berprestasi untuk negeri, berkarya bagi bangsa. Jala Seva, Jaya Mai, justru di laut kita aja ya. Wah, Lenan Fatih ini dan Nevizen di rumah nih. Keren banget ya Sersan Fanya, dalam berbagai kejuaraan yang telah diikuti berhasil meraih berbagai medali, baik itu emas, perak, dan perunggu. Ya, semoga saja hal ini bisa menginspirasi kepada seluruh prajurit yang ada di seluruh Indonesia untuk lebih berprestasi lagi.
Ya, nih Lena Fatih dan Nevizen nih, tahu nggak sih, selain dari cabang olahraga fin swimming, ternyata prajurit TNI Angkatan Laut juga berprestasi di bidang lainnya, yaitu di bidang body contest nih Lena Fatih. Ya Nevizen, body contest ini merupakan kejuaraan open turnamen, di mana prajurit TNI Angkatan Laut berhasil meraih sebagai salah satu pemenangnya. Bagaimana keseruannya? Yuk kita ikuti bersama. Di cabang olahraga lain, prajurit TNI Angkatan Laut juga menunjukkan prestasinya, yang kali ini datang dari cabang olahraga binaraga. Atlet binaraga atau body contest dari Komando Armada 2, Kopkames Budi Subronto berhasil meraih juara dalam kejuaraan terbuka body contest PBC 2021 yang diselenggarakan di Hotel Wis Prime Jalan Parmo Harapan 1 Surabaya. Kejuaraan body contest PBC 2021 dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tahun 2021 yang diikuti sekitar 100 atlet lokal dan nasional ini, prajurit TNI Angkatan Laut Kopka Budi berhasil meraih juara harapan 1 di kelas New Muscle. Dengan prestasi yang ditorehkan oleh salah satu prajurit TNI Angkatan Laut ini, diharapkan dapat memotivasi prajurit TNI Angkatan Laut lainnya untuk terus berprestasi pada cabang olahraga body contest maupun cabang lain yang dapat mengharumkan nama TNI Angkatan Laut. Body contest adalah olahraga yang dimana olahraga tersebut adalah menunjukkan keindahan daripada otot-otot tubuh dari bagian perut sampai dengan bagian atas. Ikut lomba body contest mulai aktif turun panggung tahun 2019. Nah, kalau masalah hobi, bukan. Ini keharusan saya untuk berusaha untuk membentuk tubuh yang ideal. Yang ideal dan proporsional itu aja. Untuk latihan minimal saya 4 kali seminggu atau 5 kali seminggu. Sabtu minggu itu biasanya saya off. Oke, kalau masalah menu makan ketika kita ya, yang pertama adalah menjaga dari minyak, yaitu goreng-gorengan. Kita hindari yang bersantan dan yang banyak mengandung garam karena itu akan mengikat daripada lemak dan air dalam tubuh kita. Untuk dukungan suplemen, ya kita menyesuaikan dengan kantong kita. Protein boleh ambil dari putih telur atau yang mungkin kalau kita punya rezeki yang banyak, kita beli BCAA Express dari Skatech Nutrition ataupun Hot Blood untuk menambah tenaga kita. Terus mega arginin untuk memerangsang otot kita. Oke, saya pesan kepada adik-adik terutama yang masih muda, mari kita bentuk tubuh kita dengan olahraga dengan olahraga body contest ya, olahraga fitness dengan membentuk tubuh yang proporsional. Ya, sehingga di dalam olahraga body contest atau fitness ini adalah olahraga yang tidak mengenal usia. Ya, kita sesuaikan dengan beban kita. Usia tua jangan angkat yang berat-berat, usia muda sesuaikan. Salam sehat untuk kita semua. Wah, ternyata keren sekali ya Kopka Budi mempunyai body binaragawan yang bagus. Wah, selamat ya kepada Kopka Budi atas prestasinya yang telah diraih. Nah, prajurit TNI Angkatan Laut yang lainnya, jangan mau kalah dong dengan Kopka Budi. Semoga dengan prestasi Kopka Budi ini dapat menjadi motivasi bagi prajurit TNI Angkatan Lautnya untuk berprestasi di bidang masing-masing yang dapat mengharumkan nama TNI Angkatan Laut. Ya Nevizen, kalau tadi kita berbicara tentang dunia olahraga, kita sekarang beralih ke dunia penerbangan. Nah, Lenan Fatih nih, ada apa nih di dunia penerbangan TNI Angkatan Laut? Ya, ini ada siswa dik penerbang TNI Angkatan Laut yang melaksanakan tradisi Fly Navy Solo. Ya Nevizen, apa itu tradisi Fly Navy Solo dan bagaimana kegiatannya? Mari kita saksikan bersama. Tradisi Fly Navy Solo merupakan tradisi sakral bagi pilot TNI Angkatan Laut yang wajib dilaksanakan untuk memberikan motivasi agar mampu mengembangkan diri seiring dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara. Dalam tradisi sakral ini, antara lain dilaksanakan mandi oli, mandi kembang dan pecah telur, serta dilanjutkan dengan mandi sungai dan pelepasan burung merpati.
Acara ini adalah acara khas penerbang TNI Angkatan Laut atas keberhasilan siswa di penerbang dalam melaksanakan terbang solo yang dinyatakan layak menjadi bagian keluarga besar penerbang TNI Angkatan Laut. Perasaan saya setelah melaksanakan solo flight, saya sangat bangga karena bisa menyerap ilmu yang diberikan para instruktur dan dapat menerbangkan pesawat sendiri dengan kemampuan saya sendiri. Kesan kami bisa melaksanakan latih terbang mula solo pattern, kami sangat bangga dan kami sangat senang karena kami bisa menerbangkan pesawat milik TNI Angkatan Laut. Untuk kedepannya, terutama bagi penerbang wanita TNI Angkatan Laut, kita bisa menunjukkan bahwa flying is not about gender, but is about skill atau kemampuan. Nah netizen, ingin tahu keseruan apa saja yang terjadi di TNI Angkatan Laut? Terus saksikan Navy Morning di edisi selanjutnya. Maritim jaya, Indonesia maju. Jala Syafa, jaya mahe. Justru di laut kita jaya. Sampai jumpa.